lama tak jumpa. Tahniah, ni pun untuk Z. Terima kasih, Ibu. Ibu, ayah. Bunga je. Bagi je lah, bang. Zeng, apa tunggu lagi? Buka lah. Apa semua ni? Ayah? Ibu? Zack, Al-Quran ni sebenarnya... Sudahlah, Ayah! Zack malu dengan Ayah! Tengok kawan-kawan Zack dapat apa? Ayah, ni je Ayah mampu! Malu, Zack! Tahun kemudian, kehidupan Zack semakin mudah. Segala kerjaya beliau disusun atur dan beliau lebih berjaya berbanding sebelum ini. Dan beliau berjaya dapatkan kerja yang bagus. Zack juga bahagia dalam hidupnya bersama isteri beliau yang tercinta dan beliau dikurniakan seorang anak. Beliau juga menjawat jawatan yang tinggi dalam syarikat beliau dan segala urusan beliau diurus dengan mudah dan lancar. Kiranya beliau mencapai tahap tertinggi di dalam kerjaya hidup ini. Maka so holding pada masa ini. You nak apa? Cuma saya tak pasti tapi saya cuba dapat gambar dari manager lah. Ada apa lagi? Situ je. Situ je. Okay, thank you so much. Semua tu berlaku sehinggalah pada satu hari. Semuanya ibarat tidak kena. Dan segala urusan hidup dan kerja beliau semuanya berjalan dengan tidak begitu lancar.
Biasalah kehidupan manusia. Eh Zack, bos nak jumpa kau. Tak tahulah bos macam nampak marah aje nak jumpa kau. Sekarang ke? Ha, yelah yelah. Masuk. Ada apa bos? Awak tengok apa yang awak dah buat. Kenapa bos? Awak ingat lagi tak apa janji awak pada saya? Saya sebenarnya, sebenarnya awak pekerja yang bagus. Tapi sejak kebelakang ni saya lihat awak macam ada masalah. Macam ni lah. Saya rasa baik awak ambil cuti 2-3 hari ni. Baiklah tuan. Saya sebenarnya susah saya nak cakap. Tapi sejak kebelakangan ni memang saya ada sedikit masalah. Saya harap tuan faham. Dan terima kasih tuan atas semuanya. Okeylah. Awak boleh keluar. Aida, tolong uruskan cuti si Zack ni. Hello. Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Ni Zack ke? Ya, saya Zack. Kenapa? Zack, itu susah betul aku nak call kau ni. Dah lah aku add Facebook kau, kau tak tahu. Siapa ni? Mari aku jumpa nama company kau. Kau ni siapa? Yusof, kau tak kenal? Yusof? Yusof mana? Yusof for you. Makjiran-makjiran yang tengah rumah kau. Oh, Yusof. Ah, kenapa kau? Okay, okay. Wait a second. Mana kau dapat nombor telefon aku ni? Kau ni. Kan aku add Facebook kau. Kau tak approve kan? Ha, nasib baik aku nampak nama company kau tu terdekat situ. Okay. Aku dapat daripada situ lah. Okay. Ah, kenapa? Kau tahu cerita tak ni? Cerita? Cerita apa? Mesti kau tak tahu kan? Sebenarnya aku nak cakap ni. Aku rasa ya, baik. Kau sabarlah, ya. Kau nak cakap apa ni? Ayah kau. Kenapa dengan ayah aku? Dia dah meninggal dunia. Apa? Dia dah meninggal dunia.
Dah seminggu aku nak cuba telefon kau. Apa? Kau akan bahagia.